Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Yang kami hormati Bapak Ustaz Bintu dan kami hormati Ketua BPD peserta anggota, yang kami hormati Ketua BPD peserta anggota, yang kami hormati Ketua Panitia HUTRT yang ke-79, yang kami hormati seluruh hati-hati taruna, seluruh jajaran panitia yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kami dan alhamdulillah alamin. Marilah pada malam hari ini kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan kesehatan rohani dan batin, sehingga kita semua bisa hadir di pendopo Balai Desa Begitu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk, yakni Ahli Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami di sini selaku pembawa acara acara susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yakni penyampaian atau penggunaan tata tertib dalam pelaksanaan acara karnaval desa itu, dan acara pada malam hari ini akan kita tutup bersama dengan pembacaan. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan doa surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan pahala insyaallah. Lalu malam hari ini yang mana beli yang sholihah al-fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh diwakili oleh Bapak Sunto. Kepada beliau kami menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri al-mu'min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada Bapak Sekretaris Desa Desa Anggur itu beserta perangkat, kepada Ketua PHBN Desa Anggur itu beserta jajaran yang kami hormati, kepada jajaran DPD Desa Randuwitu yang menghormati, kepada LBM serta jajarannya, dan bapak-bapak ibu sekalian yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di Balai Desa ini dalam rangka rapat koordinasi kegiatan PHBN tahun 2024. Selamat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kami atas nama pemerintah desa Randuwitu itu, karena Pak Kades ada kepentingan sehingga tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin langsung saja sesuai dengan rapat yang diagendakan oleh panitia PHBN, bahwasanya pada malam hari ini rapat koordinasi mungkin bahasan tentang tata tertib. Langsung saja mungkin nanti di dalam pembahasan tata tertib ini sebagai dasar atau payung hukum di dalam kegiatan karnaval, marilah kita bahas dengan sebaik-baiknya dan mengakomodir masukan-masukan yang selama ini kita terima dari warga atau dari peserta karnaval. Nah, itu nanti kita bahas di acara musyawarah. Ya, karena apa? Karena kemarin juga saya lihat itu kan juga ramai, gitu. Sudah ramai, tapinya sudah disahkan, tapi ada komentar
bisa ngasih. Ya. Jadi pada malam hari ini nanti usulan atau dari masukan dari warga atau peserta karnaval ini nanti kita bahas di sini. Dan setelah itu nanti kita sahkan sebagai dasar dalam kegiatan karnaval. Karena kalau karnaval tidak ada aturannya, juga nanti bermasalah. Apapun nanti keputusan dari musyawarah ini kita tuangkan dalam berita acara dan tata tertib disahkan dan bisa di-share ke masing-masing komunitas atau paguyuban di masing-masing dusun agar semuanya mengetahui aturan yang dipakai dalam mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang tata tertib. Mungkin nanti Pak Ketua BAPN bisa memandu acaranya ini sehingga tata tertib yang dirasakan itu sudah mengakomodir usulan atau masukan dari warga dan begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya kiri akhiran wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang kami hadirkan untuk usaha yang kedua akan disampaikan oleh Ketua BHBN Desa Rambitu sekaligus nanti menyampaikan tata tertib kepada pihak BHBN kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekdes beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, yang saya hormati dan saya banggakan jajaran panitia BAPN Desa Rambut itu, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa bertatap muka untuk pembahasan tatib. Bapak-bapak sekalian, kemarin 2 minggu yang lalu kita dari jajaran panitia, panitia harian dan beberapa elemen panitia membuat tatib yang sudah kata Pak Ketua tadi yang sudah disahkan. Tetapi di sini tatib ini yang sudah disahkan oleh panitia, tetapi belum disetujui oleh pemerintah desa, dalam arti kepala desa sudah saya beri bocoran atau sudah saya kasih salinannya, tetapi untuk DPD. Jadi saya berharap tatib ini sah secara hukum, kita yang membuat panitia BAPN dan nanti disetujui dan di sahkan oleh pemerintah desa, kepala desa dan BPD. Di sini akan saya terangkan beberapa tatib atau anjuran dan larangan yang sudah tertera, mungkin bapak-bapak dan ibu sudah membaca di grup-grup yang sudah tersebar. Karena sudah tersebar itu ada beberapa komentar, ada beberapa masukan dari masyarakat bahwasannya tata tertib karnaval itu masih kurang dan masih kurang. Maka dari itu saya beserta jajaran panitia membuat agenda malam hari ini untuk membahas atau penyempurnaan tatib sehingga di dalam perjalanan atau pelaksanaan karnaval nanti tidak ada kendala dari peserta. Mungkin saya bacakan di sini yang pertama tata tertib. Satu, peserta karnaval start jam 10 pagi.
Setiap peserta wajib hadir 1 jam sebelum pemberangkatan. Jadi setiap peserta itu wajib hadir sebelum jam pemberangkatan, bukan berarti jam 9 sudah hadir semua, bukan seperti itu Pak. Artinya nanti ada pengundian nomor urut. Jadi nanti kita agendakan atau jadwalkan nomor 1 berangkat jam 10. Berarti nomor 1 itu harus hadir jam 9 atau paling lambat 9:30 sudah hadir semua. Nanti kedua, nomor 2 itu kita agendakan jam 10:15 atau lebih 20 menit jangka waktu dari satu peserta ke peserta yang lain. Jadi tidak harus hadir jam 9 semua. Nanti yang nomor terakhir 13 mungkin berangkatnya jam 12 atau jam 1. Itu bisa berangkat atau bisa hadir di lokasi tetap itu jam 12 kalau berangkatnya jam 1. Seperti itu pengertian setiap peserta wajib hadir 1 jam sebelum pemberangkatan. Itu penjelasannya. Yang ketiga, setiap peserta karnaval atau RW minimal 30 orang dan maksimal 90 orang. Jadi ini kemarin itu sudah dibahas dengan Bapak Kepala Desa juga, karena kita mengingat waktu agar supaya kalau di dalam tata tertib atau dalam aturan perda yang sudah beredar melalui PJ Bupati kemarin, karnaval itu dibatasi sampai waktu jam 17 kalau tidak salah saya baca itu. Nah, maka kita selaku panitia memaksimalkan waktu itu supaya jam 17 atau paling akhir lah jam 6 itu sudah selesai. Maka peserta kita batasi Pak. Kalau tidak dibatasi, karena peserta itu ada yang 1 RW 3 RT, ada yang 2 RT. Kalau yang 3 RT itu mungkin nanti 1 RT kan bisa hadir 50 orang, mungkin menjadi 150 orang per RW. Nah, di sini kita minimalkan ada 90 orang itu maksimal pesertanya agar tidak terlalu panjang dan memakan waktu. Keempat, peserta diberi waktu untuk melakukan atraksi di 3 titik, yaitu setap, jembatan tol, perempatan tol itu. Di masing-masing titik diberi waktu selama 5 menit. Jadi atraksi dalam satu peserta itu diberi 3 kesempatan untuk menampilkan atraksi. Per atraksi 5 menit. Jadi yang mungkin kita nanti karena musik itu tidak saklak 5 menit, kadang ada yang 6 menit. Tetapi dihimbau supaya memendekkan musiknya. Mungkin itu. Kelima, untuk sound system peserta memakai mobil pickup tidak diperkenankan pakai mobil truk. Kemarin masukan dari Pak Lura atau saran dari Pak Lura, kita memakai mobil kecil saja karena jalan yang kita tempuh itu jalan tidak terlalu lebar. Jalan kabupaten yang ke arah timur dan barat ini rumahnya sudah mendapat. Kalau truk besar bawa sound besar itu mungkin nanti kemacetan yang akan terjadi. Makanya itu peserta tidak boleh membawa truk, hanya pickup yang membuat sound system. Keenam, setiap peserta wajib membuat tanda pengenal peserta seperti banner dan lain-lain. Jadi di depan peserta itu nanti harus ada identitas yang melekat per RW.
Jadi nanti juri biar tahu bahwa RT ini RW 8, RW 9 atau RW 1, biar juri bisa tahu untuk penilaiannya. Tujuh, setiap peserta wajib menyertakan anggotanya sesuai dengan tema, yaitu kearifan lokal desa Rambut itu. Kearifan lokal itu sebenarnya banyak penjabaran dan artinya. Dalam arti kearifan lokal itu apa sih budaya yang ada di desa Rambut itu yang kita junjung, yang kita kreasikan di dalam karnaval tadi. Mungkin itu bisa dijabarkan oleh peserta, yang penting nanti tidak sesuai dengan tema, tidak keluar sesuai dengan tema. Yang kedelapan, peserta karnaval harus dan wajib memakai pakaian yang sopan, tidak berbau pornografi, pakaian minim dan lain-lain, dan tidak berbau sana. Pakaian pornografi kemarin itu ada beberapa masukan, contoh seperti orang dewasa macam tuyul hanya pakai calok, itu termasuk pornografi, itu tidak diperkenankan. Itu hanya salah satu contoh saja. Untuk larangan, peserta yang datang, satu, peserta yang datang terlambat sesuai dengan urut, maka akan disisikan paling belakang. Jadi seandainya nanti peserta nomor 1 itu berangkat jam 10, tetapi jam 9:30 atau jam 9 peserta nomor 1 itu tidak hadir dan masih mengantar dan kurang pesertanya, maka peserta nomor 1 itu nanti akan menjadi peserta nomor 14 di belakang sendiri. Itu konsekuensinya agar peserta memaksimalkan waktu yang sudah diberikan agar tidak molor. Yang kedua, peserta dilarang membawa sajam, benda yang membahayakan dan miras, jika diketahui panitia maka akan gugur. Jadi di dalam peserta itu kalau ada yang mabuk itu nanti didiskualifikasi, dalam arti tidak dapat nilai. Yang ketiga, peserta dilarang memprovokasi dalam bentuk apapun, baik sesama peserta atau ke panitia. Jika terjadi maka akan disanksi pengurangan nilai. Contoh nanti kalau ada peserta itu olok-olokan yang akan menimbulkan kericuan, maka itu nanti kedua peserta itu akan nilainya akan dikurangi. Keempat, peserta dilarang membuat kreasi yang berbau pornografi dan sara. Itu dilarang oleh tata tertib yang ada hubungannya yang tadi, seperti membuat toilet tadi itu, membuat bencong-bencongan yang notabene tidak pantas dipandang masyarakat umum. Lima, peserta dilarang membunyikan klok sebelum berangkat. Jadi di tempat start itu semua sound harus mati. Hanya sound panitia yang hidup untuk memberi kode atau apa-apa keberangkatan. Kalau sudah ada di start, contoh sekarang peserta nomor 1 jam 10 sudah di start, semua sebelah ready, sound bisa dihidupkan. Tapi yang nomor 2 tidak boleh dihidupkan soal itu. Karena apa? Halo, nanti anak, dia sesuai dengan pengalaman kemarin yang digesing dan semua song dihidupkan. Jadi petunjuk dari panitia, apa-apa dari panitia itu tidak terdengar dan tidak diindahkan, sehingga pesertanya itu nyerobot, serobot-serobotan.
Untuk menghindari itu, maka semua song sebelum setak, sebelum ada di setak itu tidak boleh dibunyikan. Kalau biasanya nggak apa-apa, mungkin seperti itu. Mungkin itu tata tertib dan larangan untuk ketentuan penilaian. Satu, kearifan lokal. Dua, kekompakan. Tiga, kerapian. Dan empat, kesopanan. Mungkin ini yang dibuat oleh jajaran panitia. Maka bapak-bapak dari perangkat desa dan BPD dan termasuk panitia yang lain, itu saya kumpulkan pada malam hari ini untuk membahas atau menyempurnakan tata tertib yang sudah dibuat oleh panitia ini. Nanti kalau disetujui, kita akan mengundang Bapak RW dan perwakilan satu orang setiap RW untuk diberi penjelasan atau medical meeting di Rambut itu di Pandesa ini, agar semua peserta paham dan mengerti apa tujuan, apa larangan, dan apa sanksi yang akan diterima bila melakukan larangan itu. Sehingga dalam pelaksanaan karnaval nanti berjalan sesuai harapan, sesuai petunjuk dari pemerintah desa, kita mengadakan karnaval ini untuk menyatukan semua elemen yang ada di Randut itu dan untuk mempromosikan produk-produk yang ada di desa Randut itu. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan. Monggo kalau ada masukan, ada tambahan tata tertib ini, kita bahas bersama-sama. Mungkin nanti di rekap ulang lagi pada pagi dia, dan nanti disetujui oleh kepala desa mengetahui lebih detail. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Inna sholatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih untuk wajah sarinya yang lain-lain. Tanya jawab untuk terkait tata tertib, mungkin ada yang ditanyakan atau ada tambahan. Pokok dari peserta. Terima kasih untuk yang ada pada malam hari ini. Saya cuma mengklarifikasi apa yang sudah menjadi tertib di situ. Kemarin saya juga termasuk dari jajaran panitia yang menggodok tertib tersebut. Tertib tersebut itu ada satu item yang belum masuk di situ. Kemarin itu ada tata tertib satu peserta atau satu RW itu diharuskan membawa satu mobil pickup. Kenapa Bapak Kepala Desa kemarin menyarankan tidak boleh membawa truk? Karena melihat kondisi jalan memang agak sempit. Lalu dianjurkan untuk satu peserta atau satu rombongan hanya boleh membawa satu pickup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain, Pak? Monggo. Di tiga titik, yaitu start jembatan tol, perempatan itu di masing-masing titik diberi waktu selama 5 menit. Kalau menurut hemat saya, karena ini peserta ya dapat dikatakan kalau ada indikasi bahwasanya mestinya akan membludak dan ramai,
alangkah baiknya kalau atraksi yang diberikan atau diberikan kesempatan tidak titik itu jangan diadakan di stand, karena di awal pemberangkatan itu pasti akan membludak. Untuk mengantisipasi itu bisa dialihkan untuk atraksinya di jembatan tol di cukup leluasa tempatnya. Kalau di stand itu kayaknya sangat sempit, kemudian juga berbeban dengan peserta yang lain. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan larangan. Peserta dilarang membuat kreasi yang berbau pornografi atau sara. Padahal secara makna maksudnya pornografi dan sara itu berbeda jauh. Kalau tadi pornografi sudah diberikan contoh, mungkin dari teman-teman yang bapak itu hadir di sini sudah agak paham ya pornografi itu seperti apa. Coba sedikit dikasih gambaran bagaimana supaya kreasi nanti itu yang tidak menimbulkan sara itu seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk yang lain Pak, untuk dari yang dari sana baru Pak. Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, cuma satu poin saja. Ini yang poin terakhir, ketentuan penilaian. Ini kalau saya lihat ada 4 item: kearifan lokal, kekompakan, kerapian, dan juga kesopanan. Jadi yang saya tanyakan, apakah nanti tidak ada peserta dalam satu RW atau satu rombongan itu boleh dikatakan peserta unik? Nah, nah di sini secara masukan saja untuk ketentuan penilaian ini misalkan ditambahkan dengan kreativitas dua untuk ketentuan penilaian tersebut. Karena apa? Ini bisa jadi nanti memanfaatkan barang-barang yang sudah bekas. Kalau toh misalkan nanti kreativitas nggak ada, bisa saja nanti sing ada di WE disonyewo api-api. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ya Pak ya untuk tanggapan yang diberikan kepada ketua penelitian. Oh ya, ya untuk pertanyaan pertama oleh Bapak Nawawi, memang kemarin itu ada poin satu yang tidak diketik, yaitu satu peserta hanya diperbolehkan satu sound system atau satu pickup sound system. Mungkin ini Pak Sukut lalai atau mungkin ada penjelasan lain. Cuma tadi saya sudah konfirmasi ke Pak Sukut bahwasannya gini. Di dalam perjalanan target yang sudah tersebar di grup-grup itu ada beberapa masukan, ada beberapa saran. Yang pertama gini Pak, kalau hanya diberi satu pickup sound, itu ada dua grup yang mana satu untuk kreasi ancak atau ogoh-ogoh atau apalah artinya itu,
itu ada kreasi atau tarian yang harus ada sonya, yang pertama. Yang kedua, untuk kreasi tarian itu juga membutuhkan son. Makanya saya ada banyak peserta yang WA saya, yang telepon saya tidak berani memutuskan, karena itu sudah diputuskan pada waktu pembuatan tatip oleh panitia, tetapi di situ tidak tercantum kan seperti itu. Monggo kalau hari ini kita sepakati tetap sesuai tatip yang pertama, kita kenceng tetap. Makanya saya tidak berani untuk memutuskan sendiri. Kalau sudah ada perwakilan dari panitia, perwakilan dari pemerintah desa, dan perwakilan dari BPD, nanti kita bisa diputuskan bersama. Teman-teman, analogi. Karena apa? Sound system itu satu untuk ogo-ogo, yang kedua untuk tari latar. Seperti itu masukan dari beberapa peserta. Kalau Pak Lurah pesan sama saya, sampean jangan sampai diatur peserta, sampai gak dikecek. Oke, tapi kalau saya sendiri tidak berani, dalam arti tidak berani untuk memutuskan. Tetapi kalau keputusan musyawarah dari semua panitia dan pemerintah desa, saya siap melaksanakan. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, dari Pak Eko, angkanya agar diubah tempatnya. Itu kemarin juga sudah koordinasi bahwasanya di kesempatan itu nanti ada penilaian. Yang pertama, kalau penampilan daripada peserta, kalau kasarannya make up atau kalau sudah jalan itu wis luntur kabeh, tidak tampak di dalam kreasinya, tidak tampak dalam penampilannya, itu kasihan. Jadi makanya pertimbangan kami dari panitia tetap apa itu di setiap itu harus ada kreasi dan penampilan yang bagus. Nanti yang kedua di jembatan tol, yang ketiga itu bahkan kemarin yang ketiga ini panjang pembahasannya, ada yang di finish di lapangan agar apa itu leluasa untuk kreasi, tetapi ada yang tetap menyarankan di sini karena di sini mungkin nanti ada juri yang ada. Kalau yang di lapangan itu nanti dibebaskan, dalam arti kalau peserta sudah masuk, mereka akan tampil di depan depan pentas, itu nanti sudah bebas untuk kreasi di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kreasi yang berbau sara itu gimana sih? Kreasi yang berbau sara itu contohnya tentang yang notabene-nya berbau agama, tetapi dipelintir yang tidak sesuai dengan agama. Itu yang berbau sara. Contoh nanti ada kreasi yang menampilkan para tokoh wali tetapi kepalanya setan, itu tidak diperbolehkan. Itu hanya sekedar contoh saja. Mungkin yang ketiga dari Bapak Agus, ketentuan penilaian itu nanti kalau sekarang saya masih belum bisa menjawab secara spesifik, tetapi karena yang menilai itu sudah ada tim tersendiri yang akan bekerja sama dengan orang luar yang intinya independen, maka nanti saya selaku panitia dan teman-teman panitia akan menanyakan atau sharing apa sih yang harus dilakukan peserta. Tetapi empat item ini hanya modal atau bekal yang akan dinilai. Cuma kita tidak tahu apa sih penilaian karnaval pada umumnya. Itu nanti wewenangnya diberikan kepada tim penilai.
karena tim penilai itu sudah punya wewenang yang artinya kalau karnaval itu umumnya yang dinilai seperti ini seperti itu. Nanti kita akan balas bersama dan kita akan sharing dengan tim juri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tentang penilaian saya tidak terlalu spesifik untuk menjelaskan karena saya tidak terlalu paham dalam arti penilaian karnaval. Maka dari kebijakan Bapak Kepala Desa akan mengambil orang luar yang notabene sudah mumpuni di dalam penilaian karnaval. Mungkin itu. Terima kasih. Bagaimana dari Erli? Ini penilaian yang dimaksud itu bukan dari item penilaiannya Pak Ketua. Jadi mungkin gini, dari peserta itu mungkin ada kategori peserta unik. Satu bisa contoh yang saya contohkan yang ada di sini. Satu peserta memang ada penilaian dari kategori kerapian, kekompakan, itu memang sudah umum. Yang dimaksud mungkin Cak Agus itu apakah ada nanti peserta yang dinilai keunikan? Mungkin seperti itu. Iya. Oh, yang ngomong-ngomong lupa Mas Agus. Ya, memang panitia sudah menyusun untuk kategori penilaian. Yang pertama untuk juara umum peserta umum dalam arti grup itu ada juara 1, 2, dan 3. Nanti ada juara 4 sampai 13 itu dapat juara harapan, nilainya juga hadiahnya juga sama. Itu sudah di-ACC dengan Pak Kepala Desa kemarin. Yang kedua, untuk penilaian perorangan itu ada peserta terunik, terbaik, juara 1, juara 2, juara 3. Nanti juga ada 4 sampai 13. Jadi per peserta itu nanti harus menampilkan, harus ada juara umumnya Pak untuk perorangan. Itu kemarin Bapak Kepala Desa juga sudah ACC. Jadi nanti peserta itu untuk grup itu ada juara 1, 2, dan 3. Nanti yang 4 sampai 13 itu ada juara 8, juga ada 4 piagam dan uang. Untuk trofi kita dapat. Trofi hanya kita hanya menyediakan juara 1, 2, dan 3. Perorangan itu seperti itu. Perorangan trofinya hanya 1, 2, dan 3. Yang 4 sampai 13 itu hanya mendapat piagam dan uang pembinaan seperti itu. Mungkin ada lagi Mas Agus? Kita. Terima kasih. Ini cuma usulan saja ya dari taktik. Untuk semua peserta itu kan bawa barang atau itu berupa apapun, sekecil apapun, tolong kalau bisa ini dimasukkan ke taktik. Jadi setiap peserta yang sudah finish di lapangan dimohon untuk membawa pulang kembali yang ditampilkan tadi, entah itu apa, entah itu logo atau apa, itu kan tadi kan belum disebut ya tadi. Nanti saya khawatirkan kalau itu dimasukkan ke tertib, barang bawaannya itu ditaruh di lapangan sehingga menjadi lapangan menjadi kotor. Nanti itu jadi tanggung jawab siapa? Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembang Mas Hari gara-gara ogogoe kongo mule ya. Tapi yang perlu disiasati Pak, nah begitu kemarin kan sudah menjalankan karnaval,
kalau tempatnya di Gandaran Manuk, dan begitu kemarin itu jubel-jubel. Ya, makanya perlu ada tempat dan fasilitas cara membawa ogogo. Kalau ogogo dibawa pagi hari jelas kotor. Ya, kalau malam hari berarti itu untuk sejogo atau panitia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tempatnya hanya di depannya Pak Haji Rajab, katakan malu, saya yakin tak cukup Pak. Harusnya geser kolong sampai tutup di pertigaan tabungan. Nah, ini ada skema. Kemarin sempat kita ngobrol sedikit skemanya. Robinson datang lebih awal. Bisa tidak bisa jam 9 sudah ada di jalan di setapnya. Berarti jarak dari Gantangan Maruk sampai di Maruk sini itu kosong Pak. Itu dipakai untuk persiapan peserta yang mau berangkat. Karena apa? Karena kapal ini bukan satu kelompok, bukan berburu, tapi memanjang. Nih, memanjang. Nah, tempat untuk memberangkatkan itu ada di posnya, pos depan Burini. Jadi dari situ sampai ke paling panjang karena di fotokopian itu adalah jarak untuk persiapan. Nanti itu jalannya. Makanya kenapa Pak Eko tadi bilang jangan di situ Pak untuk atraksinya. Memang iya, karena kalau di tempat situ di apa di setan lebih jadi cukup. Tapi kalau sudah jalan nanti enggak sih kalau ujung dari son itu kalau di kali atau di apa daya ya buntutnya kalau di tempat ini bisa atraksi Pak seperti itu. Nah, mobil-mobil son ini ada di belakang, paling belakang sendiri. Setiap mau masuk di urutan dia akan naik ke atas. Kalau seperti itu saya yakin tidak ada jubel-jubel orang. Pertama, yang kedua, yang ketiga, alat peraga. Hari ini sudah terlihat kurang lebih tiga alat peraga besar-besar. Ya, terutama di kalau begitu. Nah, alat-alat peraga besar ini kalau tidak disiapkan lebih awal, ini juga tidak. Ya, tidak. Jadi, ini panitia mana yang kiri, recik-recik depannya gunung yang nantinya akan dibuat untuk tempat sementara standby-nya alat. Kemudian yang ketiga, ini kan waktu mereka-mereka datang kan gak bersamaan. Terus bagaimana? Harusnya ada rute jalan yang harus ditutup dan harus dilewati. Kalau kemungkinan jalannya adalah melalui jalan Kabunan, itu mungkin dari peserta yang dari utara. Kalau yang dari timur dan selatan, ya bisa lewat sampai di Gangi Cak Sudin. Cak Sudin sepeda motor bisa masuk karena lewat ada jalannya. Kemudian letaknya mereka jalan sampai di tempatnya itu persiapan. Kemudian yang keempat Pak, ini hanya apa usulan rute saja. Kalau bisa, kalau kemarin itu kan masih banyak, sepeda motor keliaran. Ini yang jadikan nanti macetnya embong itu di sini di apa di jalannya itu yang itu. Kalau memang mau ditutup, ditutup baris. Jadi tidak ada. Menurut saya panitia sudah ready dan nuriwati. Ya karena panitia ini sudah ada standby masing-masing. Kalau saya tutup atau kalau apa rumah itu di tempat apa cetak motornya. Jadi dipersiapkan kalau iya tidak ada kendaraan sama sekali kecuali mungkin kendaraan darurat atau bawa minuman. Kalau minuman itu bisa jadi bawa satu kita. Ya. Nah, ini keterkaitan dengan perintah Pak Kades usulan dari pemerintah kalau bisa pakai satu pickup. Nah, mobil pickupnya ini yang dipakai adalah sonnya. Terus bagaimana dengan keadaan-keadaan yang darurat yang dari standby-nya mungkin bawa apa alat-alat dan yang lain. Kalau memang diperkenankan, ya nanti kita sepakati dan kemarin.
Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Mungkin ini Mas Ulet, jadi masukan itu sangat bagus. Jadi kita sudah punya pemikiran, tetapi perlu ada kesepakatan. Dalam arti ini, jadi kalau sudah sekat jam 10, jadi jalan sudah ditutup. Peserta yang datangnya telat atau mengikuti jam sekat tadi yang dari Babat itu lewat Pagar Gunung, yang dari Gesing itu bisa lewat Tangkisnya Mas Ukut, yang Rambut itu bisa lewat Gangnya Mas Udi. Jadi untuk mengatasi kemacetan itu tidak diperbolehkan kendaraan berlalu layang berlalu-lalang di jalan rute yang sudah ditentukan, kecuali ada panitia yang notabene ada kepentingan untuk syuting dari Kim, itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau peserta yang datangnya lambat lewat jalur yang sudah ditentukan, itu nanti tabrakan. Untuk menghindari itu, maka rute pada peserta yang datang akhir atau datang terlambat itu kita nanti kita tentukan. Untuk yang kedua dari Mas Hari, itu masukannya sangat bagus karena berdasarkan pengalaman kemarin, alat peraga yang sudah ada di finish mau ditinggal dia, nanti itu tanggungan siapa? Kalau itu nanti kita masukkan di dalam tatip, jadi alat peraga itu harus dibawa kembali. Tetapi kita tidak terlalu kaguman. Yang maksudnya gini, contoh dari langit itu, nggak harus sudah setat langsung dibawa balik. Mungkin malamnya bisa diambil. Kalau langsung dibawa balik kan nanti tabrakan sama peserta. Mungkin itu nanti kita juga bicarakan kepada peserta di technical meeting pada waktu yang akan datang, dihimbau atau disarankan atau dimasukkan di tatip, monggo kita sepakati bersama-sama. Mungkin saya hanya menambahi apa yang telah diusulkan dari peserta dapat berapa. Jadi karena tatip ini sudah secara aturan sudah disahkan, nah, mungkin nanti ada aturan tambahan. Nanti nggak usah nanti begini di rekrek malin, nanti ada aturan tambahan yang kita sepakati pada malam hari. Iya, aturan tambahan dia. Ya. Tadi juga masalah TikTok-nya. Ya. Kalau secara aturan ini kan tidak dijelaskan secara spesifik ya, hanya pakai pickup, ya hanya pakai pickup ya untuk sang ya. Oh ya, ya ini karena aturan yang kita pakai adalah yang otentik yang berupa ini ya. Kalau sampai bahas indah kami kan nggak tahu. Dan dasar ini yang sah, karena ini sudah istilahnya itu apa itu aturan yang sudah ditanda tangan. Tapi tadi dari awal saya sampaikan kalau ada masukan dari peserta, kalau dikira itu masih relevan, itu bisa diakomodir. Bukan artinya panitia apa itu diolah-alih oleh peserta, tapi ini masukan. Dan karena karnaval ini lintas RW ya, yang tadi pesertanya sampai 90 maksimalnya. Nah, tadi memang dari konco-konco dari Bapak sendiri juga ya ada usulan nek son siji yang marah sing mburi kate atraksi itu ya. Ya, ini juga harus kita akomodir karena usulannya juga masuk akal gitu.
Nah, kalau pada malam hari ini nanti kita tetapkan, misalkan kalau ini misalkan peserta membawa 2-3 pintu kan tidak salah, karena di sini hanya memakai mobil pick up. Nah, makanya pada malam hari ini harus kita sepakati apakah nanti bisa bawa 2 pickup maksimal, apakah bisa. Kalau saya tadi ngomong kepada konsen-konsen, takut aku biokondisional saja. Kalau memang tidak memungkinkan satu pickup, karena tadi ada usulan yang satu khusus untuk alat peraga, yang satu khusus untuk atraksi, itu tidak harus kita kumpulin gitu. Dan apakah nanti kalau 2 pickup itu tidak akan menimbulkan masalah? Nah, ini juga kita akomodir. Kalau memang dirasa 2 pickup itu nanti menyebabkan masalah, ya lebih baik 1 pickup. Tapi kalau 2 pickup itu dirasa masih relevan, nggak ganggu apa itu kegiatannya, ya mau diakomodir. Nah, nanti mungkin bisa ditambah aturan maksimal 2 pickup. Nanti kalau sudah maksimal 2 pickup, gue terluka oleh gitu loh. Nah, ini masalah. Nah, terserah nanti disepakati seperti apa, karena usulan dari peserta ini kalau tidak kita akomodir ujung-ujungnya kan boleh ya apa gitu ya. Makanya kita harus fleksibel, kalau memang itu masih relevan usulan itu harus kita kita tampung. Terus kedua tadi masalah staf, mungkin Pak Eko ya menyampaikan staf di sini kan 3 ya, apa itu atraksi ya, atraksi 3 kali yaitu staf, jembatan tol dan perempatan baru itu. Kalau enak ini sudah dirasa sudah cukup di monggo. Tapi kalau memang salah bisa dirubah, mungkin kalau saya juga punya usulan. Kalau bisa itu start di tengah perjalanan dan di finish. Kalau saya, sebab apa? Dari jembatan ke perempatan ini kan pendek. Jadi, nanti mungkin nanti kalau start perempatan ataupun di finish itu juga bisa dijadikan rujukan kalau nanti diterima. Tapi kalau ini sudah dirasa cukup ya monggo ya. Nanti mungkin di jembatan serta jembatan dan di finish. Ini kan sama-sama 3 ya, cuma lokasinya berbeda. Itu nanti ini sekedar masukan. Terus yang saya pertanyakan kepada ketua panitia, ini masalah alat peraga atau koko ya. Karena memang ini kalau hari ini itu memang kerepotan. Tapi kalau sampai nginep dan pun mesin gaya atraksi sedekah bumi misalnya, orang panganan kayak itu gue coba ya arah ya bawa. Ini juga nggak bisa jadi masukan. Dan kalaupun acara dimulai itu semuanya itu tidak boleh masuk atau melawan arus ya. Kok baru nanti mulai otomo itu bawa tentang wetan itu dihubungan. Nah, ini perlu nanti waktu teknikal meeting kebetulan ya, itu nanti disampaikan solusinya seperti apa. Jadi sekarang nanti itu akan nomor terakhir ya. Nanti juga nanti apakah nanti lipat putar yang dapat sehingga berbuntut, apakah seperti itu. Sebabnya apa, kalau karnaval sudah dilaksanakan, kalau melawan arus pasti nanti macet. Itu nanti tolong disampaikan waktu technical meeting yang dihadiri oleh Pak Henti Pairi ataupun peserta karnaval. Jadi terus tadi masalah ketentuan penilaian Mas Agus ya, saya pikir itu sebenarnya sudah ada ya untuk perlawanan ya, itu kan termasuk mungkin dari kreativitas peserta kan juga masuk, cuma tidak cuma di saat ini mungkin tidak masalah itu ya. Nah, penting nanti waktu kegiatan ada nominasi di perorangan ya, ya mungkin ya sudah ada ya. Jadi usulan sampai sebenarnya sudah masuk, cuma tidak dicantumkan di tatib ya untuk masalah dari yang perorangan. Jadi mungkin itu Mbak Mui, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain Pak, jadi peserta apa disebutkan sebelum nanti kami ini akan disebutkan kepada peserta karnaval tidak terbukti. Kalau ada unek-unek atau ada usulan apa, monggo. Terima kasih atas waktunya.
menuju tahun-tahun kemarin yang menjadi kemacetan rombongan itu lamanya itu di waktu istirahatnya, Pak. Setelah atraksi itu istirahat itu kadang banyak penonton foto. Mungkin kalau diperbolehkan istirahat itu dikasih waktu atau bagaimana nanti dari panitia. Terima kasih dari saya. Ya, terima kasih untuk penempatan ogo-ogo ya, kalau malam kan mending malam, ntar naruh itu sesuai nomor lain supaya gak ada lagi, misalkan mesin pas tepat nomor siji ya ogo-ogo kan jaringan, enak kan budal ini ya tiga lo memberi diri itu malah ini pas budal ini jadi kalau naruh ini sesuai nomor enak ya kan tidak ada berde pun macam iya orang kan ya nak orang kan ya wong ini dengan anak mana ya ada ya terima kasih oke yang lain lah ada lagi terima kasih maknanya pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah diberitahukan bahwasanya pada malam hari ini itu adalah revisi atau perbaikan tata tertib terkait dengan kegiatan tertentu. Apa yang sudah disampaikan oleh banyak pihak termasuk Bapak Ketua BPD atau Pak Sok. Jadi ini sepertinya tidak ada visi. Jadi apa yang ditanyakan oleh peserta kemudian dijawab oleh para ketua atau yang lain, kemudian poin-poin mana sih yang harus direvisi? Jadi pada malam hari ini Bapak Ketua masih belum bisa memberikan jawaban terkait poin-poin mana yang harus direvisi. Harusnya dibacakan satu untuk tata tertib nomor satu sekian disepakati. Oke, sudah. Oke. Kemudian nomor dua, oke, deal sudah. Maksudnya seperti itu. Jadi pada malam hari ini kita itu sudah bisa mendengar poin-poin mana baik yang ada di dalam rapat atau yang ada di luar. Terima kasih. Sesuai dengan undangan adalah untuk menyempurnakan tata tertib. Jadi ada beberapa yang tidak terakomodir oleh panitia. Di sini ada beberapa yang ada pemasukan contoh peserta maksimal ke alat peraga disarankan malam sudah di tempat serta. Itu kan di tata tertib kan tidak ada. Ini masukan dari peserta. Terus alat peraga yang dari Mas Hari tadi harus dibawa pulang. Itu kan tidak terpikir dalam musyawarah dalam penyusunan tata tertib. Yang saya maksud penyempurnaan itu adalah penambahan dan pengurangan. Kalau memang dari item-item ini dikurangi monggo, karena aturan ini tidak sabar, tetapi aturan ini juga sudah saya sodorkan ke Bapak Kepala Desa dan di situ kemarin ada masukan-masukan dan ada tambahan-tambahan atau penyempurnaan sehingga pada malam hari ini kita dari panitia minta pendapat dan saran kalau memang ini perlu direvisi kalau perlu ditambahi ya ditambahi. Mungkin dari Pak Wito tadi tidak perlu direvisi tetapi hanya nanti dibentuk atau ada penambahan aturan seperti itu Pak Wito. Sebenarnya nah, nanti penambahan aturan ini tidak
tidak ada di dalam yang sudah tersebar, kita sampaikan di kandungan metik pada pertemuan berikutnya dengan Bapak RT dan koordinator peserta. Untuk itu Pak. Ya mungkin usulan dari WIFO itu maksudnya tadi tak tentu yang sudah disahkan ini. Tadi nomor satu ini apakah disetujui gitu loh ya. Terus nomor dua, tidak apa-apa Pak Umi. Tadi dari tadi tata tertibang ada ini. Karena kita musyawarah ya. Kalau memang nomor satu itu semuanya oke, tidak apa-apa ditanyakan. Oh nomor dua ditambahi ini. Nomor tiga, oh kurang ini. Kan. Itu bisa loh. Nanti bisa menilai saja dari tatib yang ada, terus larangan yang ada. Kalau mau perlu tambahan, apakah nanti dibuat aturan tambahan yang akan disampaikan ke peserta waktu teknikal mungkin di monggo ya, mungkin itu Pak Umi. Mungkin nanti ada kekurangan-kekurangan itu kita sampaikan revisinya, kita sampaikan di teknikal mungkin pada waktu Pak RW dan koordinator karnaval masing-masing peserta. Mungkin ini saya bacakan kembali Pak. Saya bacakan kembali disetujui atau tidak seperti itu Pak. Saya ambil contoh target yang nomor 5. Jadi kan banyak usulan, juga banyak pertimbangan dari pihak panitia termasuk Pak Ketua untuk sound system peserta memakai mobil pick up untuk tidak diperkenankan pakai mobil truk. Nah, tanah-tanah ini kan tadi berkembang dalam artian sesuai dengan kebutuhan peserta karnaval. Nah, kalau cuma dibatasi satu tiket hanya sound saja, dibandingkan kreasi daripada satu RT itu kan terdiri dari beberapa RT, ada yang apa itu menampilkan logo-logo dengan song tersendiri, kemudian ada yang lain menampilkan kreasi tersendiri tapi musiknya berbeda. Itu kan paling tidak harus ada di apa itu tata tertib juga biar jelas, kemudian penyampaian nanti kepada Bapak RW penyelenggara itu sudah disahkan itu jelas gitu. Terima kasih. Ya. Ini sudah saya catat beberapa usulan untuk nomor 5 ini sudah saya komentir di usulan pertama yaitu peserta maksimal membawa 2 sound system atau 2 pickup mobil. Terus kedua usulan alat peraga di sarankan malam sudah tiba di tempat setar. Yang ketiga, peserta wajib membawa kembali alat peraga ke tempatnya masing-masing atau kembali ke RW-nya masing-masing. Yang keempat, usulan dari cabut tadi, alat peraga agar ditaruh sesuai dengan nomor urut. Itu sangat-sangat masuk akal. Jadi biar nanti nomor satu alat peraga memburi diri persiapan sehingga itu nanti memakan persiapan. Jadi ini usulan tambah ini nanti akan saya cantumkan di dalam tata tertib yang akan disampaikan ke Bapak RW dan koordinator lapangan peserta. Begitu Pak. Ya untuk alat peraga ya. Kalau alat peraga itu ditaruh di lokasi itu malam hari, apakah tidak menutup jalan? Taruh pinggir-pinggir jalan, bukan pinggir jalan. Pulang kosong kan? Oh ya, nggak apa-apa nih kalau. Khawatir itu motor sih, itu tulis di pinggirnya. Pokoknya tidak menutup jalan. Kalau memang di tepi, ya nggak masalah ya kosong tepi. Tapi berderet ya. Ayo, tidak apa-apa mungkin itu bisa dilaksanakan. Nanti anu Pak Wali Toh, kalau tempatnya itu nanti
kalau kita dari panitia tidak bisa apa itu kerja bakti, kita nanti banyak orang untuk membersihkan tempat itu aja. Jadi sehingga alat peraga itu masuk semua di dalam lahan yang kosong. Itu nanti juga panitia akan sowan kepada orang yang mempunyai pemilik lahan, istilah izin atau begitu. Mungkin itu bapak-bapak sekalian, apakah masih ada yang perlu diperjelas? Menambahi punya usulan aku tadi, bahwasanya kalau waktu itu alat peraga sesuai dengan nomor urut, sekaligus digandeng dengan mobil shopnya Pak. Mobil shopnya dengan juga dengan sesuai nomor urut, biar nanti kalau waktu dia berjalan biar tidak salepan gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan mobil pickupnya juga. Mungkin itu, terima kasih Pak. Pak, penambahan sedikit lagi Pak. Ya, ya. Masalah nomor urut, kalau bisa itu turunnya itu randu itu gising Bapak, randu itu gising Bapak, nomor urut itu turun, tidak apa-apa, nampak gising, gising mana, mau gising mana. Selama kan diundikan nomor siji nomor itu di depan gising, misalnya nomor siji Bapak, berarti Bapak itu nomor siji, nomor Bapak, nomor sok, karena nomor sok kok kan ngoten nah, jadi undi mereka, undi aja, aneh lah seling-seling. Lalu tadi kan, gusi mana gitu. Kalau dulu, mana ada masalah di aku itu, anu mas, baik kau gini. Kan waktu penilaian anu, kekompakan, lekali, mungkin itu terbentur dengan penilaian. Mungkin mereka kompakan antara penari, karu, ogo-ogo, itu tergantung dong. Masalah kekompakan wonten kan, kekompakan, kerapian, misalnya seluruh, apa kan orang tarung ya, kekompakan ini loh mas, mana kan ini apa, mungkin itu, Assalamualaikum. Pak Tersebut, usulannya cakut masih mulai rotok beletes, dia rotok masuk kan, akhirnya gak masuk kan, dia. Ya, kata mana Pak, terkait tentang mobil pickup. Temeriku kan tertulis dua sumbu Pak Muhyi, ya, dua sumbu. Tapi kan notabene pickup itu ada kan diameter rodanya itu kan besar Pak. Jadi diameternya kan besar. Furingnya itu kan besar furingnya. Ini yang kami perjelas di situ. Mobil pick up L300 atau Tenaga atau Engkel Pak, karena di situ tertulis dua sumbu. Lepas pada dua sumbu masih Engkel ya dua sumbu, kan begitu maksudnya. Mungkin bisa ditambahkan L300 itu saja. Kalau L300 itu sudah perannya, maka Pak cari ngapain tergi. Lek ngomong Tenaga, Engkel, podo sumbu ini luruh, tapi bane gede. Untuk lesin wong kemaru, wong sokong wakil, mana kaya treknya? Loh, apa kalau pertanyaan itu peraturannya dua sumbu kok. Tapi kalau tercatat L300 atau apa ya? Setan itu bener di pick up, bener pick up. Tapi lah Teraga kan dia pick up cak. Nah itu sama kan tuh, pick up itu apa jalan kan 300 sebenarnya Gigi, maksudnya nggak tahu. Enter call T, enter L300. Gigi, paham. Sing kula maksud mboten ngoten cak anu, cak Nawawi. Napa niku? Apa? Gigi, maksudnya pick up nggih. Tempriku kan nggih, kaya Teraga itu kan termasuk pick up. Pengen santri nang. Teraga kan termasuk pick up. Ngerti lho. Apakah Teraga itu tidak boleh berjalan. Jadi kalau berteraga, tidak mau berdiri. Apa yang 300 tak foto. Terus bahaya pun dia panjang.
kira-kira besar dari raga. Soalnya itu jenuh masyarakat yang usulannya angkel kan di bawah cukup lho pak, ini raga ini termasuk itu lho aku ngerti ngomong buju itu panjangnya dicek ya, tapi ngomong angkel itu kok ngomong maka dari itu mungkin lebih enak ya biar kita ini setara N300 lho. Ya bingung pak ya, jadi ya, jadi orang akil, jadi akil aja. Ini pun kata mawak maki, panitia kersani gondok mali, kata begini, ini cuma usulan mawak. Lek kulo, lek kulo kulo, gak usah teraga, gak usah engkel. Pokoknya paling gede L300. Lek ini L300 cili, orang jaya ini, orang kolti, ibu. Iya pak? Oh iya, bisa rekod ya, bisa. Atau sih untuk muda yang mau sih untuk. Terima kasih, assalamualaikum. Pak Kasun, kalau tanggapi dulu Pak Pan, Mas Mas Mahfud ya. Kalau masyarakat awam Pak, masyarakat umum tidak mengerti peraga itu tidak mengerti. Termasuk saya tidak mengerti. Yang saya mengerti pick up itu ada L300, terus Pol itu, terus Marumaya Grand Max, terus Cherry itu termasuk pick up deh kalau menurut saya. Tetapi kalau untuk wong apa itu dealer mungkin paham Pak. Tetapi enggak masyarakat umum gaul mesti wah peraga ya. Karena peraga ya. Peraga tidak boleh. Pokok pick up deh. Yang dimaksud alat peraga, alat peraga itu ogok-ogok ataupun apa itu jadi iya, yang asumsinya Mas Agung kan alat peraga itu kendaraan iya, bukan bukan raga pak, mobil raga mobil ini mobil iya iya, makanya tadi yang kami sampaikan alat peraga itu mungkin saya ini gak yogok-gok itu alat peraga Mariano, ono sing gawe omah, itu alat peraga dalam karnaval. Ono sing gawe sapi, itu alat peraga karnaval itu yang kami maksud. Bukan alat peraga atau mobil jenisnya peraga atau dan sebagainya. Jadi sing dimaksud alat peraga itu waktu karnaval itu gowo. Peserta ini. Peraga ini maksudnya ini mobil elektrik terakhir, Pak. Maksudnya apa, Pak? Baik, Pak. Ini bahas mobil ini ini bahas mobil ini bon, ngeten pak ngeten karnaval mobil lah ya, karnaval mobil bon, ini musuhnya gue nah, si penting ngeten si penting satu pak dari ketahuan masyarakat kita bahwasanya untuk mobil pickup ini yang dipakai setara dengan L300. Lain untuk traga kita memutuskan tidak boleh. Ya. Disepakati ya, tidak boleh. Mungkin usulan dari Mas Mahfud. Itu karena nomor urut undian itu nanti menyangkut peserta dalam arti nanti kita sepakati kemarin sudah rame juga ada masukan atau ada argumen leh randup itu disik pak randup itu mari lewat bres kalau randup itu pulih habis pak gerganan nonton itu seandainya diurut seperti itu ngesing randup itu bapak ngesing randup itu bapak itu juga bisa tetapi kita nanti disepakati di mega meeting pak maunya peserta itu gimana dalam arti kita sudah punya konsep kalau saya
Yang penting tidak randu itu randu itu toh, babat-babat toh, mesin-mesin toh. Nanti tetap diseling-seling. Tidak mungkin Pak, nomor urut undian itu nanti tepaknya randu itu toh, mesin toh, babat toh, gak mungkin. Makanya nanti siapapun yang nomor urutnya berurutan itu saya kira nggak ada masalah. Yang penting tidak menonjol satu dusun beres koromari satu dinumari seperti itu oleh randu itu disini Pak, disini nah, kemarin kan ada usulan seperti itu, tetapi kami mengambil kebijakan jangan seperti itu, nanti penontonnya juga akan berkurang. Wis sing diteni wis mari liwat wis gak usah dilok kok wae sing terakhir mau gesing mau babat kalau mesti nonton belas. Ya, nanti kita sepakati di technical meeting dengan Pak RW dan koordinator peserta. Oke, satu lagi. Ada tambahan sedikit terkait dengan nomor urut. Kalau saya mengamati statement atau informasi dari Pak Muki bahwasanya kalau kebetulan randu pintu itu memang kebetulan ya, ini maksudnya walaupun diundi bisa juga kebetulan ya gitu. Apa yang disampaikan Mas Dapur itu sebenarnya juga masuk akal, dalam artinya masuk akal apa yang dikhawatirkan Pak Muki nanti kalau randu pintu kebetulan sudah berangkat semua mesin dapat itu tidak ada pelanggannya. Itu hanya statement yang tanpa adanya apa itu survei. Karena apa? Masyarakat randu pintu itu kan ada bapak juga mesin. Tidak mungkin masyarakat atau warga mesin dan bapak itu membuat ada di mesin. Pasti ada di randu pintu semua. Gitu. Tidak mungkin kalau nanti randu pintu berangkat dahulu kemudian mesin ke bapak tidak ada penontonnya. Tidak mungkin itu. Gitu. Apa yang disampaikan Mas Dapur itu sebenarnya juga masuk akal di urut tapi bergantian. Kalau diundi secara full itu juga bisa menimbulkan ketidakpastian, bisa-bisa juga nanti ada itu full ada di depan 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa itu. Kalau sudah dikondisikan seperti apa yang disebut Dapur itu mungkin masih masuk akal. Terima kasih. Ya mungkin untuk teknis kemudian mungkin apa yang disampaikan Dapur dan Pak Eko juga bisa dijadikan acuan ya. Dan mereka gini nanti teknisnya mungkin waktu teknikal mungkin kalau memang bapak kesini adu pintu ini kan bisa teknisnya kemudian tadi jadi tiga dusun ini nanti diambil satu-satu ya itu sih nomor siji jawab dari tiga terus nanti keduanya ambil lagi satu-satu karena apa? Karena RW-nya kan adu pintu kan banyak. Bapak cuma tiga, nah, nanti di kemudian kedua nanti randu itu diambil dua, terus gising karena bapak cuma ambil tiga ya, gising mungkin empat ya, lima, randu itu lima, berarti lima, bapak siapa yang perlu lah. Nah nanti itu masalah teknis aja nanti digodok ya, sama konco-konco ya apa, nah iso ini si Ciro dulu itu bapak gising randu itu, mari kemana, bapak 5-6 gising randu itu, bapak. Nanti itu baru semua naik semua nunggu nyambut ya. Nah nanti itu bisa kami. Nanti teknisinya apa kemudian ya. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat Pak ya. Pun ya. Yang terakhir Pak, yang terakhir saya sampaikan bahwasanya nanti technical meeting kita mau berkoordinasi dengan Pak Kades dulu terkait masalah anggaran yang akan diturunkan terhadap Pak RT dan Pak RW. Ngerti ya? Jadi nanti panitia biar berkomunikasi dengan pemerintah desa dulu. Insya Allah dalam satu minggu ini atau dalam dua minggu ini semua yang kan, ya. Insya Allah dalam satu minggu ini kita sudah setat Pak. Dalam arti setat itu boleh tahu dana sehingga di ketok kepada RTRP yang sudah di sepakati 500 ribu itu. Satu minggu. Pokok.
ini yang harus ditentukan oleh panitia, Pak. Panitia yang menggodok ini. Kalaupun pada saat ditentukan terkait masalah kedatangan seorang peserta sehingga teko, ini konsekuensinya apa? Nanti panitia yang harus menentukan. Contoh, sampai nomor sekian, ternyata pada saat hari H dia tidak datang, ini konsekuensinya panitia yang harus menentukan. Nanti koordinasi dengan pemerintah desa. Jadi yang perlu anu kok dendoi nggak saya ini nggak seperti itu. Nanti ayo kita kodok pada saat technical meeting. Nih, siapa nih? Bapak Mali. Mungkin ada dua versi yang dipertanyakan Pak Nawawi. Kalau menurut saya, yang pertama itu memang tidak ikut kepesertaannya, yang kedua itu sudah daftar dalam arti maunya ikut tetapi tidak daftar. Kalau yang sudah tidak daftar itu kan positif Pak, tidak ikut. Itu gimana namanya tindakan daripada desa nanti gimana? Kita konsultasi dulu sama pemerintah desa, khususnya kepada Pak Lurah. Yang kedua, sudah datang, sudah dapat nomor urut, tetapi tidak datang. Itu gimana? Kita tidak bisa memutuskan sepihak. Jadi kita mungkin kita nanti ketemuan panitia kecil dan juga BPD dan kepala desa dan beberapa perangkat mungkin seperti itu. Sabudin. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk para pendengar. Nanti Pak, ada satu lagi. Satu yang belum terjawab, anu Mas Dio. Oh, itu ya istilah tadi yang saya bisa tidak kalau itu Pak, kita beri waktu atau beri kesempatan untuk itu tidak cukup waktunya Pak, menurut saya. Kita kondisikan saja di lapangan seperti kemarin kan apa? Kalau waktunya jalan ya jalan. Dalam arti kalau orang minta selfie, ya wis sekedar selfie cepet berangkat mati. Iya, kalau kita beri waktu Pak untuk itu, sampai mana nanti pada waktunya wis tidak nutup. Apa iya. Iya. Kalau pada waktu atraksi itu kan 5 menit. Itu kalau dari apa itu kostum terbaik untuk selfie-selfie kan kalau kostum kan nggak mungkin mel joget-joget lah paling penampilan ada penampilan aja. Saya kira untuk itu panitia tidak memberi waktu untuk selfie-selfie biar waktunya kita tutup di mana. Sambungin, alhamdulillah. Bapak koordinasi dengan tata tertib pelaksanaan karnaval pada PHBN AUTR itu yang ke-79 di desa Kedung berjalan lancar untuk usulan-usulan dari peserta apa dari hari ini akan dibuat bersama dengan dia dan dikoordinasikan kepada kepala desa dan nanti hasilnya akan disampaikan pada saat rapat teknikal meeting kepada peserta agar perjalannya karnaval desa Lembutu ini bisa lancar. Untuk menyempurnakan pembahasan pada malam hari ini, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati pada malam hari ini akan dibuat bersama dan disampaikan kepada peserta dan harapan acara karnaval dapat berjalan lancar tidak ada halangan, sukses sehingga bisa mengharumkan nama desa Randu itu. Itu doa bersama nanti disampaikan oleh Bapak Fadkul Karim. Namun sebelum itu kami selaku pembacara apabila dalam pembacara mulai awal hingga akhir ada tutur kata atau tidak ada penyempurnaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan
semoga sukses lancar kita. Ini yang kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amalika bin hamidah ya Allah. Allahumma salli Muhammad salatan tujinahnya min jami'il ahwal wal afat wa ta'adilana biya jami'al hajat wa tahurna biha min jenisai adar wa'ana biha indaka ala derajat wa tuballibna bil asfal gaya min jami'al khairan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah tiga kaman wa ta'ala bin nuri sam tiga abadah wa alim dan ta'ala Allahumma rabbana taqabbal minna innaka al-karim wa tub 'alaina innaka ar-rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam ya masyhur wa salamun 'alal farid wal hajjil rabbil alamin. Wasil makmur tidak ada di khair tidak ada di fadihan. Allahumma sholli ala